Akhir penggerebekan, Angelica berujung penjara untuk Vicky Prasetyo. Kalina curhat soal selingkuh. Kisah penggerebekan Angelica 2018 silam berujung vonis penjara pada sang mantan suami Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo divonis bersalah dan dihukum 4 bulan penjara terkait kasus perbuatan tak menyenangkan terhadap Angelica. Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 9 September 2021. Bagaimana kasus itu bermula? Berikut rangkuman tribunnews.com. Dari penggerebekan Angelica berujung penjara, kasus rumah tangga ini diawali dari penggerebekan dilakukan karena Vicky Prasetyo pada 2018 di kediaman Angelica yang kala itu masih berstatus istrinya. Vicky menduga Angelica berselingkuh dan berzina dengan seorang pria bernama Vicky Alman. Selang beberapa hari penggerebekan, Vicky Prasetyo melaporkan Angelica atas dugaan perzinaan dengan Vicky Alman. Laporan itu dibuat Vicky Prasetyo di Polres Jakarta Selatan dengan nomor 2256/11/2018/PMC/Restro Jakarta Selatan. Merasa difitnah, Angelica melaporkan balik Vicky Prasetyo ke Polda Metro Jaya pada 21 Desember 2018 atas dugaan pencemaran nama baik hingga perbuatan tidak menyenangkan. Pada penghujung 2018, Polres Jakarta Selatan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan atau SP3 atas kasus dugaan perzinaan yang dilaporkan Vicky Prasetyo. Dengan begitu, Angelica dinyatakan tidak terbukti berzina dengan Vicky Alman sebagaimana yang ditudingkan Vicky Prasetyo. Angelica kekuh mengaku tak berzina. Angelica menegaskan dirinya tidak mungkin melakukan zina dengan Vicky Alman seperti yang dituduhkan oleh Vicky Prasetyo kepada dirinya. Kalau misalnya malam itu saya melakukan apa yang dituduhkan mereka, saya pasti mau menghilangkan bukti, kata Angelica ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin 12 Juli 2021. Kalau orang berbuat jahat ke rumah saya, pasti saya keluar kamar. Ya, saya akan pura-pura tidak ada apa-apa biar tidak ketahuan saya berzina, tambahnya. Karena tidak merasa melakukan perzinahan saat rumahnya digerebek Vicky, Angel pun terus membela dirinya dari tuduhan mantan suami. Namun mantan istri Siri Roma Irama itu kaget. Ia mengklaim Vicky melakukan ancaman dan membawa keluarganya untuk menggerebek dirinya saat ada Vicky Alman di rumah. Saat gerombolan orang masuk termasuk media, Angel mengaku dijorokin ke dalam kamar oleh Vicky.